Oke, teman, selamat datang lagi di channel saya. Untuk hari ini saya belum bisa ke hutan karena mendung sekali ya. Ini kita akan lihat dulu hoya liar yang tumbuh di belakang rumah. Yang kemarin saya pernah posting, tapi ini musim dia berbunga ya, teman-teman ya. Tuh, ini bunganya. Keren ya, teman-teman. Dia berbunga ya banyak ini. Onang lah ini, teman-teman. Sebenarnya banyak juga anggrek di sini, tapi saya khusus untuk hari ini hoya dulu ya. Itu dia, ini bunganya teman-teman, ini banyak sekali ya. Ini jenis hoya yang seperti ini, bunga putih dan ada seperti kristal di dalam. Dia berbunga banyak sekali teman. Ini daunnya rimbun sekali ya. Itu maaf agak sedikit gelap ya. Ini dia, ini yang daunnya agak kemerahan, mungkin pengaruh sinar atau apa, saya tidak tahu ya teman-teman, tapi beda dengan yang sebelahnya itu yang hijau. Tuh bunganya banyak ya. Tuh ya teman-teman ya, ini mungkin musim dia berbunga ya. Tuh banyak sekali bunganya teman-teman. Yang putih-putih itu ya. Tuh. Wah, keren sekali ya. Nah, ini lagi dia teman-teman ya, ini yang agak sedikit di bawah tapi sama dengan hoya di atas tuh. Keren ya. Nah, ini mungkin daun mudanya ya teman-teman, karena kelihatan hijau sekali tuh yang sudah berbunga, bisa kita lihat di atas tadi ini teman ya, ini tuh bunganya teman-teman, keren ya. Ada ungunya, ada seperti batu kristal di dalam ya, di tengah-tengah maksudnya. Nah, ini banyak sekali ya, pohon-pohon di sini dipenuhi dengan hoya ini ya, lebih banyak hoya daripada jenis kadaka ya teman-teman. Nah, ini yang di pohon lain teman-teman, di pohon angga juga yang sudah kering. Ini daunnya agak merah ya, tebal sekali ini, cuma dia agak kecil ya. Ini belum saya lihat bunganya. Ini keren juga ya teman-teman. Coba saya coba patahkan. Dia bergetar juga ya. Ini saya coba patahkan ya teman-teman ya. Ke daunnya. Tadi batangnya. Tuh ada getarnya putih-putih tuh. Nah ini saya. Nah ini juga yang lain ya teman-teman. Bersebelah pohon ini pohon sawit. Yang tadi pohon nangka. Tapi pohonnya bersebelahan ya. Ini di depan rumah saya ya teman-teman. Itu tuh ada garis-garis di tengah daunnya. Ini keren juga. Tapi belum berbunga juga ya. Cuma hoya yang pertama tadi itu yang berbunga ya teman-teman ya. Ini seperti punggungnya kura-kura ya teman-teman. Ada garis-garisnya itu. Oke. Sampai di sini dulu teman-teman ya.